Podcast, aku Dimas. Kembali lagi ke produk review Asmaraku. Kita hari ini akan mereview dan membahas sebuah produk yang baru banget masuk ke Indonesia. Apa produknya? Produknya ini apa? Produknya itu adalah produk alat kontrasepsi, yaitu kondom, brandnya itu dari US. Nah, ini baru beberapa tahun lalu masuk ke Indonesia dan tahun ini dia ngeluarin varian baru gitu. Nah, ini tuh konon katanya dia itu punya kecanggihan yang tipis banget. Paling tipis dari segala-galanya. Udah, ada produknya. Satu, dua, tiga. Tadah! Onesibotin! Nah, dari packagingnya aja udah kelihatan premium. Silver, metallic, milenial. SARS-008, Panji Manusia Millennium. Kan kostumnya warnanya gini. Nah, Onesibotin ini punya, tadi punya berapa? Dia punya tiga teknologi unggulan atau teknologi baru dibanding dengan kondom-kondom yang lainnya. Dan gitu, kita akan bahas satu-satu ya, sambil kita unbox. Oke, yang di unbox yang ini. Nah, Onesibotin ini, jadi dia itu adalah varian kondom tertipis saat ini dari brand One Condoms gitu. Dan dia juga di sini tuh ada tulisannya juga loh, Our Thinnest Condom Ever. Jadi our artinya adalah kondom tertipis dari One. Nah, ini sambil dibuka ya. Dan masih sama seperti varian One Condom lain, Onesibotin ini terbuat dari sense latex, yaitu latex yang lebih lembut. Itu latex yang beda dari latex biasanya ya, dia udah lebih premium, lebih lembut, dan juga nggak ada bau latexnya. Jadi kalau misalkan kalian biasanya pakai kondom terus agak males kan bau latex gitu, bikin ilfeel atau bikin jadi males, itu beda case nya sama One. Dan seperti biasa, sama kayak varian One kondom yang lain, dia ada dua kemasan, isi 3 sama isi 12. Kalau yang isi 3 itu dia datang dengan case Mika ini buat nyimpan kondom. Jadi kalau kalian mau bawa buat traveling, itu jadi lebih mudah. Ya, lebih safe lah ya kalau disimpan di tempat Mika. Dan dia seperti biasa, foilnya itu ada lebih dari ratusan desain. Jadi setiap kalian beli varian One Condom, kayak beli box ini terus nanti beli lagi, itu tuh foilnya beda-beda. Dan ini ukurannya itu reguler ya, jadi ukurannya itu ada 53 mm diameternya, jadi cocok lah buat pas buat ukuran pria-pria Indonesia. Yep. Oke, sambil mau kita buka, sambil kita cek nih teknologi-teknologi baru apa yang featured di Onesibotin. Kita buktikan ya guys, mau yang mana? Mau yang apa aja, aku belum lihat sebenarnya ini. Ini aja, juicy one. Ini kucing kok bukan? Bukan, tadi aku bilang. Oh, ini aja nih, ya, yang gini. Ini aja ya, batu gunting kertas. Iya. Bukan, ini apa? Iya bener. Gunting gini. Ini gini. Satu gini dulu, kalau udah lebar harus kayak gini. Nggak tahu aku. Kita buka. Oke. Nah, jadi kita coba lihat nih teknologi-teknologi baru apa yang ada di kondom Onesibotin. Nah, yang pertama itu adalah teknologi Total Glide. Nah, di mana jadi si kondom Onesibotin ini dia itu tuh dilumasi sama lubrikan dari pangkal ujung ke ujung yang lainnya. Nah, ini kita buktiin ya sambil kita unroll. Nih yang atas nih udah lubrikannya udah banyak banget nih. Ya, biasanya memang kondom kalau yang di bagian atas tuh pasti ada ya lubrikannya. Cuma banyakan itu sampai bawah dia nggak sebanyak yang di atas. Nah nih, jadi. Nah, jadi ya benar lubrikannya sampai bawah ya. Jadi dia kan atasnya ada nih lubrikannya ya, kelihatan ya. Nah, dia tuh ke bawah juga ada lubrikannya tuh. Oh. Ya kan, kalau kalau kondom jadi kan nggak lubrikan ya? Iya. Kalau kondom kan paling sampai sini, terusnya di sini udah mulai keset ya. Nah, kalau ini tuh sampai ujung dia ada lubrikannya. Oke, jadi itu Total Glide ya, dia tuh jadi biar lancar gitu, soalnya semuanya tuh udah ada lubrikannya. Itu fitur yang pertama. Next-nya fitur yang kedua. Fitur yang kedua itu ada micro roll itu jadi di bagian bawahnya lebih tipis daripada kondom biasanya. Jadi biasanya kalau kondom biasanya itu banyak kan biasanya. Kondom pada umumnya itu di bawahnya agak besar kan, dan dia mungkin agak ketat karena untuk memastikan cairan tidak keluar gitu. Cuma kalau di Onesibotin ini dengan teknologi micro roll dia akan lebih tipis tapi juga tetap aman gitu. Betul, walaupun dia ketat tapi tetap elastis. Jadi kayak tuh
Jadi lebih nyaman dipakainya. Kan? Ya, gitu. Gitu, itu teknologi yang kedua. Teknologi yang ketiga. Yang ketiga, yaitu Shirsky. Nah, ini yang paling canggih dari yang dan ini juga lainnya. Yang menjadi klaim kondom tertipis dari Wan ya. Jadi Shirskin itu dia punya ketipisan yang lebih tipis daripada rambut manusia. Ini kan jadi kayak rambut nih. Tipis kan? Tipis. Kita coba belah ya, udah belah, coba belah terus kita. Ini rambutnya bukan nih. Dia tipis tebel gara-gara banyak ya, tapi tipis satu helai. Maksudnya tipis satu helai kan, satu helai terus kita lihat tuh ketipisannya. Nah, dia lebih tipis daripada balan rambut. Jadi untuk make sure tetap sensitif lah ya ketika dipakai itu si pria tetap merasakan gesekan dan juga goyangan dari gesekan dari intercourse. Iya betul. Jadi pertama kan tadi teknologinya udah Sensatex tuh, dia itu lateksnya yang lebih okay dari lateks pada umumnya, nggak berbau, terus mengikuti kontur tubuh. Nah yang kedua ada tambahannya lagi yaitu yang sisir skin. Ya itu yang ngebikin dia lebih tipis lagi gitu. Oke, so ini menarik banget sih. Memang suatu varian yang ini perlu dicoba sama kalian. Iya kan Sensatex. Sensatex-nya enggak bau. Ya biasanya kan suka klaim-klaim. Iya. Oh, ini benar ya? Jadi kalau misalkan kalian mau coba, bisa coba yang isi 3 dulu mungkin karena kan belum tahu ya, masih penasaran nih, masih mau coba-coba, bisa coba yang isi 3 dulu baru kalian udah, wah ini kayaknya oke nih buat gue, bisa langsung beli isi 12. Tuh. Belinya di mana? Di favo.id. Bisa beli, ada 2 dan juga ada di aplikasi yang tersedia di Play Store dan juga App Store gitu. Gitu. Pokoknya buat kalian yang pecinta kondom tipis, kalian harus banget cobain si One Zero Tin ini yang warnanya abu-abu ya. Kayak kostumnya Sarah sama Panji Manusia Millennium. Follow juga Instagram kita di asmaraku_id dan juga di getpapo.id. Okay. So, see you on the next video. Kita bakal bahas produk-produk yang lain. Dadah!